Galeri Fotografi Indonesia. Super Titanium merupakan ajang bergengsi tahunan Galeri Fotografi Indonesia. Dan tepat di hari ini, jam 8, tanggal 8 Desember adalah jam dan tanggal yang sakral setiap tahunnya untuk para member Galeri Fotografi Indonesia. Di mana GPI atau Galeri Fotografi Indonesia akan mengumumkan 8 fotografer terbaik terpilih versi Super Titanium Galeri Fotografi Indonesia. Sejak diluncurkannya, ajang Super Titanium mulai tahun 2012, tahun 2023 ini adalah sudah memasuki angkatan ke-12 dari sekian fotografer terpilih sebelumnya. Bukan hal yang mudah untuk menjadi yang terbaik dari 50 ribuan member Galeri Fotografi Indonesia yang bergabung saat ini. Mereka, 8 fotografer terbaik terpilih di Super Titanium tahun ini adalah yang sudah berjuang keras, disiplin dengan waktu. Hampir 6 bulan lamanya, mereka diuji kemampuan fotografinya, kreativitas, mental, dan ketangguhan lainnya. Dan hari ini dengan bangga kami persembahkan 8 fotografer terbaik terpilih versi Super Titanium Galeri Fotografi Indonesia. Inilah dia pemenangnya. Herlin Wijaya, Jakarta. Muhammad Soleh, Bogor, Jawa Barat. Andri Anto, Malang, Jawa Timur. Elisia Teja, Denpasar, Bali. Freddy Tirto, Bekasi, Jawa Barat. Weti Junjunan, Tokuhisa, Nagoya, Jepang. Azhan Admi Hasanuddin, Kasipute, Sulawesi Tenggara. Jessica Yang, Jakarta. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri dan Panitia Super Titanium 2023 yang sudah menyelenggarakan event ini dengan baik. Kesuksesan event ini pun adalah hasil dedikasi tinggi founder Galeri Fotografi Indonesia, Bapak Jeffrey Suryanto, untuk kemajuan fotografi Indonesia. Sekali lagi, selamat kepada para pemenang Super Titanium 2023. Proud to be Indonesian Photographers. Semangat berkarya.